Bas, lewat beberapa menit telah terjadi kebakaran di Pasar Simpang 3, Kota Bini, Kabupaten Bandung Meriah. Tapi awalnya diduga sementara dari jaringan listrik, kemudian mengambil dari pihak kepolisian atau otoritas yang kita dilanjut. Kemudian pada saat api mulai membesar, kita sudah beberapa kali menghubungi damkar posko utama, respon ada tapi untuk damkar tidak muncul ke TKP. Ini sangat mengecewakan kita dan masyarakat Pasar Simpang 3. Kemudian kita ambil inisiatif, kita menghubungi Polres untuk minta bantu water cannon dari Polres dan Brimob untuk membantu pemadaman api di lokasi kebakaran. Kemudian kita minta bantu juga damkar dari Bandara Rembele diturunkan satu unit. Kemudian kita minta bantu dari Kabupaten Aceh Tengah, ada 3 unit damkar yang itu membantu memadamkan api. Kemudian saat ini api sudah bisa dijinakkan, namun perlunya pendinginan oleh rekan-rekan damkar dan TNI Polri, terutama kita apresiasi juga kepada Brimob yang sudah menurunkan water cannon-nya untuk membantu memadamkan api di lokasi. Unit pemadam yang milik Pemda Aceh Tengah sendiri berapa unit yang diturunkan? Untuk Pemda Aceh Tengah membantu 3 unit damkar, kemudian Bandung Meriah ada satu, kita belum tahu posko yang mana, apakah dari Kota Baru di Manggajah atau posko utama. Kemudian water cannon ada 2, satu dari Polres dan satu lagi dari Brimob. Kemudian bandara menurunkan satu unit damkar. Artinya punya Pemda Bandung Meriah sendiri sampai hari saat ini Pak terpatong satu nih Pak? Ya, untuk damkar Pemda Bandung Meriah hanya satu yang bisa digunakan untuk saat ini. Kita tidak tahu alasannya apa, apakah dalam kondisi rusak atau tidak adanya drivernya atau apa, kita belum tahu, masih kita cari tahu untuk informasi kenapa damkar tidak bisa mendekat atau tidak hadir di lokasi kebakaran.